Hari ini Mas Dwi mau jelaskan masalah mesin DTF. Oke, Wi, jelaskan sedikit masalah mesin DTF. Mesin DTF Epson tipe 1800 yang dimodif ya. Dimodif menjadi mesin DTF ya. Nah, inilah mesinnya yang dimodif ya. Ini ada dua bagian ya. Dua bagian ini adalah tempat namanya PET. PET itu ya bahan yang untuk di print ya. Ini box PET ya. Dan jumlahnya ini supaya bisa sekali ngeprint ratusan meter ya kan. Untuk satu paketnya berapa meter nih, Wi? Satu roll ini 100 meter. 100 meter. 100 meter. Nah, kemudian tinggal di aplik untuk dalamannya begini ya. Nah, enak nih ya. Ini untuk operasinya enak ya. Untuk operasinya, untuk servis-servisnya itu enak sekali. Kalau pakai body aslinya itu enggak seluas ini. Kemudian ini namanya vakum ya, vakum. Nah, oh, ada vakum. Nah, ini vakum karena yang haus ketarik ya. Oh, kalau nggak ada vakum dia kertasnya melengkung ke atas, nanti bahaya, nanti kena head ya, rusak. Ini bagian kenceng-kencengnya, kenceng-kencengnya vakum di sini ya. Ini pengatur vakum ya. Sama ini pengatur naik turunnya. Nah, itu cuma sekarang kita pakai ini. Pakai remote. Remote ya. Nah, bisa dilihat ya remote ini. Maju, mundur. Mantap. Mundur. Ini kayaknya mau habis baterai. Baterai apa itu? Bundar. Baterai remote ya. Oke. Ya kan? Nih sekarang lengkap dengan pengaduk. Nah, ini namanya mixer. Ya, namanya mixer ya, mixer untuk ngaduk tinta putihnya. Jadi nggak perlu dikocok-kocok lagi ya ini. Nah, kemudian saya ya untuk yang bagus itu bagus saya sih enggak. Cuma kalau bagus tuh kalian lah tintanya pakai yang bagus bos, pakai merek Pator aja, karena seminggu tidak digunakan tidak apa-apa bos ya. Pator dijamin. Apa namanya? Pator. Oh, Pator. Pator ya, ya itu bagus tintanya. Kemudian itu ada ya, berapa warna? Ada 6 warna, ini bisa lihat tuh 6 warna, hitam, putih, 5 warna. Oh, ya okay. Nah, untuk hasilnya jadinya ya seperti ini. Jadinya seperti ini pekat warnanya, warnanya pekat, sama nanti kaosnya ada contohnya ya. Kaosnya mana nih? Langsung aja nih. Kaosnya untuk jadi kaosnya modelnya begini. Nah, ini. Nah itu guys, lihat ini warna merahnya, waduh cantik sekali. Oke guys, jadi seperti itu aja. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Kalau untuk pembelian langsung ke 0815 2002, langsung hubungin Borneo Queens ya. Langsung ke Mas Dwi-nya ya guys. Iya, langsung ke Borneo Queens-nya. Jadi kalau ada yang berminat mau beli mesin ya, ini langsung ini ke Mas Dwi. Paketnya apa aja Mas Dwi? Wah, lengkap ini. Pokoknya dapatnya tinta, dapat PET, dapat apa lagi? Bubuk. Tepung, untuk bubuk untuk nanti ada video berikutnya. Ya, bubuk ini tepungnya jadi lem ya. Open apa enggak? Opennya beli sendiri dong, Bang. Oh, open beli sendiri. Iya. Air dryer? Udah beli sendiri. Nah, ini cuma paket printer ya. Paket printer siap pakai. Siap pakai ini tadi terit. Kalau siap cetak, ya siap kaos ada lagi. Itu aja. Oke. Apa lagi, Wei? Oh, untuk cetak berapa? Ukuran lebarnya 33 cm. Cuma ya ambil aman aja, yang umumnya orang menggunakan A3 dengan ukuran 30 cm, area printnya 28 cm. Untuk mau ngeprintnya seberapa banyak, satu roll juga bisa, mau 100 meter ngeprint nggak apa-apa. Oke, satu baju dikira perkiraan berapa jam Mas Dwi? Kalau untuk A3 kita ngeprint aja ya, kalau masalah baju itu nanti ada masalah di temperaturnya. Kalau masalah A3 itu sekali ngeprint jadi file, bentuk file seperti gini itu kalau A3 bisa membutuhkan sekitar waktu 30 sampai 40 menit. Sudah ya? Belum sama press ya? Belum sama press, nanti tinggal press, dress, selesai. Pokoknya jadi satu baju satu jam lebih gitu? Nah, satu baju itu sekitar 40 sampai 50 menit lagi. Oke. Untuk A3. Oh, tapi kalau mau gampang ya ngeprint langsung banyak ya 50 menit bisa jadi 20 baju. Bukan berarti satu baju 50, dua baju 2 jam bukan. Sip. Lagi ya.
Oh iya, maksudnya nanti kalau mau beli langsung bisa diajarin sama Mas Dwi langsung. Oh, iya, ya guys. Bisa, nanti ada ortingnya. Borneo Queen. Ya untuk Balikpapan langsung aja ke area sini. Oke. Oke. Apa lagi Mas Dwi? Nah, itu aja sudah. Oke. Ada tamu dua ini ya. Oke, thank you guys. Don't be afraid, everything will change. You and I, jumping off.